sudah melakukan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, ke depan kita akan adakan program sosial yang lebih baik dan mudah-mudahan KTPAT yang belum melaksanakan program bagi-bagi takjil ataupun program sosial ini bisa terwujud di tahun depan. Dan ini akan merupakan satu bentuk organisasi kita membantu masyarakat, karena pola pikir kita, tujuan kita ke organisasi ini benar-benar membantu masyarakat. Teman-teman, selamat datang. Dan selanjutnya, ini saya pribadi dan jajaran Pengurus DPC, karena 3 hari lagi kita lebaran, kami Orang-orang penting. Jangan lupa like, share, dan subscribe di channel Bang Jek 17.